Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelompok terakhir untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini. Dan insya Allah akan menjelaskan terkait kaidah pengutipan dan daftar kesalahan. Nah, yang pertama di sini ada pengutipan. Nah, pengutipan di sini adalah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersebut dihubungkan dengan sebuah yang asli. Nah, kutipan itu dapat berupa pengambilan satu atau lebih kalimat dari karya tulis lain untuk menjadi ilustrasi atau memperkuat. Jadi kutipan itu kan biasanya memang apa dalam membuat sebuah karya ilmiah ya, itu ada apa, ada mengambil jadi ini kutipan. Jadi itu kutipan itu tujuannya itu untuk ilustrasi atau memperkuat argumen yang kita ambil, yang kita teliti gitu, kalau misalkan mau menulis suatu karya ilmiah. Jadi mengutip dari beberapa sumber. Oke, yang selanjutnya ada jenis kutipan. Nah, kutipan itu ada dua jenis ya. Ada yang pertama itu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung adalah pengutipan yang mengambil teks asli tanpa perubahan. Jadi kalau misalkan kita ya copy paste dari satu sumber atau satu teori, nah itu tuh disebutnya kutipan langsung gitu. Kalau misalkan kutipan yang kedua, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang melibatkan perubahan isi tanpa mengurangi esensi pernyataan aslinya gitu. Jadi kalau misalkan diedit sedikit atau gimana, itu maksudnya kutipan tidak langsung. Di sini ada contoh kutipan langsung. Ini menurut Sukawarsi Kilani, tujuan dari diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional sehingga diplomat akan saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakan di negara mereka. Ini contoh kutipan langsung, jadi nggak bisa diubah karena udah langsung. Jadi ini makanya ada penulisnya juga dilantik 2012-2014. Seperti buku atau jurnal sebelumnya. Fungsi tentang perpustakaan. Ya. Fungsi tentang perpustakaan adalah untuk memberikan informasi bagi lajar dan kepada para penulis. Selain itu, tata pustaka juga dapat memberikan informasi yang membaca bahwa karya penulis merupakan hasil yang dari berbagai sumber. Dapat pustaka ini juga untuk menghargai sumber yang semua sumber informasi yang sudah didapatkan oleh penulis dalam menciptakan karyanya.